warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam rancangan Rasa-Rasa Borneo. Apa kabar Kak Roki hari ini, Kak Roki? Kak Roki sehat, Andi sehat. Alhamdulillah sehat, Kak Roki. Jadi Andi, apa nak dimas kita episode kali ini? Untuk episode kali ini sedikit berbeda, Kak Roki. Kita akan menyajikan masakan fusion food, Kak Roki. Fusion food? Jadi fusion food itu adalah penggabungan dari dua tradisi masakan dalam satu hidangan. Nah, kali ini saya akan menyajikan Italian food dengan Indonesian food. Saya akan memasak pasta udang sambal mata, Kak Roki. Wow, sambal mata. Sambal mata sendiri ini asalnya dari Bali, Kak Roki, resepnya. Oh, dari Bali. Benar. Jadi, kita nak start masak, kan? Nah, jangan dulu. Sebelum kita mulai masak, jangan lupa teman-teman semua follow, like, share, and comment kami di Facebook Rasa-Rasa Borneo. Kita akan merebus dulu pastanya, Kak Roki. Okay. Ya, pastikan untuk tipsnya untuk memasak pasta ini airnya sudah harus mendidih dulu, Kak Roki, sebelum pastanya dimasukin. Ya. Sudah berbuih-buih. Ya, sudah. Oke, kita masukkan pastanya. Oh. Nah, agar lebih gurih lagi kita boleh tambahkan sedikit garam. Oh, tambahkan sedikit. Ya. Ya. Sedikit olive oil. Oh, ya. Kenapa kamu meletakkan olive oil? Biar supaya tidak melekat, Kak Roki. Oh. Ya sudah masaknya. Ini kita rebus dulu sampai dia pastanya empuk di dalamnya. Ya. Okay. Selagi kita menunggu pastanya rebus, kita akan membuat sambal matanya. Oke. Okay. Ya. Jadi ini semua untuk bumbunya semuanya diiris, tidak ada yang dihaluskan, Kak Roki. Oh. Ya. Setelah kita menunggu pastanya masak direbus, kita akan menumis dulu nih sambal matanya. Oke. Kita tuangkan dulu olive oilnya, Kak Roki. Oke, Kak Roki, ini sudah panas nih minyaknya. Sekarang kita akan tumis nih bawang merah, bawang putihnya tadi sudah kita iris-iris. Ya. Semua bahan yang tadi ya kita masukkan. Ya. Jadi di apa tuh? Ditumis sehingga baunya ya, akan. Jangan terlalu lama menumisnya, Kak Roki. Oh, yang terlalu lama. Ya, selanjutnya kita masukkan udangnya ya. Ini udangnya tidak terlalu besar, jangan tidak terlalu kecil ya. Kita masukkan udang selama tadi. Oke, Kak Roki, ini udangnya sudah berwarna, kita tambahkan sarawak black pepper, Kak Roki, ya. Cukup rasa. Stok ayam. Ya, stok ayam. Kemudian garam juga. Ya. Dan lain. Masak-masak sedap semua dah. Oke. Jangan terlalu lama karena udangnya terlalu cepat masak. Supaya tidak melekat ya. Oke, Kak Roki, pasta udang sambal mata sudah pun jadi, Kak Roki. Bagaimana harumnya, Kak Roki? Sangat senang dan mengancam. Mengancam ya. Kalau gitu jangan lupa saksikan terus, follow, like, share, and comment kami dalam program Rasa-Rasa Borneo.